Assalamualaikum, salam ternak, salam warit, sahabat bagi ternak dimanapun sahabat berada ya kawan-kawan semua bagi ternak. Nah, di kesempatan kali ini ada curhatan dari sahabat bagi ternak ya, yang terkait kambingnya yang sudah melahirkan, dan ini pertanyaannya berkaitan dengan cempenya kawan ya. Nah, karena di sini ada kambing bangje yang melahirkan, jadi bangje sekalian menjelaskannya kawan ya. Nah, di pertanyaannya itu, bang, ini gimana ya, kambing saya cempenya sudah usia 2 bulan ya, sudah usia 2 bulan, tapi susu indukannya kok kempes ya, kempes alias tidak ada air susunya, atau mungkin berkuranglah air susunya, sehingga menyebabkan cempenya ini pertumbuhannya sangat tidak bagus, bahkan bulunya itu berdiri kawan ya. Jadi kalau ada cempe bulunya pada berdiri, itu tanda cempe ini sudah pertumbuhannya sudah tidak bagus kawan ya. Nah, gimana solusinya? Nah, kalau yang seperti itu ya ada beberapa solusi kawan ya. Yang pertama, kalau sahabat ingin si cempenya ini cepat pulih, sebaiknya di samping cempenya itu biar menyusu kepada indukannya, tapi perlu juga cempe ini diberikan susu tambahan ya. Tambahan tentu tidak perlu banyak kawan ya. Mungkin pagi-pagi saja diberikan ya. Atau kalau ingin maksimal ya pagi sore lah diberikan. Karena untuk memberikan pelengkap atau apa namanya ya, kekurangan, memberikan kekurangan dari susu indukannya. Nah, solusi yang kedua, biasanya kalau cempe ini sudah usia 2 bulan, nah si cempe ini kan sudah mulai memakan pakan dari ramban atau rumput ya. Nah, solusi yang kedua, kalau sahabat kesulitan misalkan mau beli susunya karena tidak ada uang mungkin, atau ya untuk keperluan yang lain ya. Nah, solusi yang kedua, karena cempe ini sudah sudah makan ramban. Nah, sebaiknya cempe ini kawan ya, biar pertumbuhannya lebih, sebaiknya si cempe ini dibiarkan lalu lalang kawan ya. Artinya cempenya itu bisa keluar dari kandang, bisa main-main di area kandang gitu ya. Dan sambil digantung atau diberikan pakan di sekitar kandang itu, terutama ramban atau daun yang paling disukai cempe itu kawan. Nah, cara ini ya sudah terbukti sangat efektif ya untuk mempercepat pertumbuhan dari cempe itu kawan ya. Jadi kalau indukannya kurang maksimal susunya, sebaiknya cempenya itu dibiarkan, kayak di tempat bangja itu kan ada luangan untuk cempe main-main ya. Nah, itu sangat bagus untuk memaksimalkan pertumbuhan ya. Oke, ini dulu infonya, semoga bermanfaat.